Yuhu everybody, welcome back again with me Aldo the Lazy Man. And today kembali lagi sama gua Aldo the God of Time. Anjir. Karena ini pasti ini opini saya. Iya, gua adalah dewa waktu. Ya. Supporter bola. Eh, lu bisa diam enggak? Gua bilang gua dewa waktu ya. Gua God of Time. Karena kali ini kalian berada di segmen terbarunya TLM, yaitu adalah Time Killer namanya. Karena di sini, di segmen ini, kalian akan cuma memiliki waktu hanya 5 menit untuk menyelesaikan sebuah boss fight gitu. Dan kali ini game pertama yang gue pilih adalah Sekiro. Karena kan gue udah mastering banget ya. Jadi, dan karena gue dewa dari waktu itu sendiri, jadi gue hanya memberikan waktu pada mereka-mereka, para pecundang-pecundang yang memang tidak akan mungkin bisa menyelesaikannya. Jadi gue sebagai dewa, gue hanya menonton dan memberikan komentar gitu ya. Nah, peserta-peserta di hari ini itu akan ada 5 orang ya. Ada Dani dari Repsul, ada Rizky dari Repsul, ada Joshua dari kaum 2000-an, ada David dari kaum 90-an. Lu bisa diam gak? Ini dewa lagi ngomong nih. Sama Reja dari tahun 80-an. Oke, jadi mereka akan berkolaborasi untuk bermain boss fight yang pertama kali ya, si Kawarada ini di Sekiro. Apakah mereka bisa? Mari. Ya lo, sama-sama aja lo. Lo tau gak nih syutingnya setelah mereka udah lo tau gak? Dan mereka yang gagal akan meminum ramuan sehat dari God of Time. Gitu. Oke, langsung aja kita mulai guys di Time Killer. Halo, Satyam. Nyerang ini. Kayaknya udah benar-benar samurai warrior nih kali ini. Sudah mendapatkan kill. Cipe, nggak punya stand lo berdirinya, yo keren. Mati dah. Gua nggak boleh stealth. Saya, tapi saya yakin ini di minuman akan kita minum bersama. Satyam. Kita lihat Master Dani, dia memberikan gerakan-gerakan yang sangat tidak tertebak. Kebasan sekali lagi akan masuk ke dalam. Nah, masuk betul saja ke dalam badan dari Sekiro. Kau bisa kecolet. Kau bisa kecolet. Kan orangnya sikat bang aja. Belum. Pukul apa? Udah set. Gak tau. Pukul apa sih pukul? R1. Jadi bohongin lah. Mukul apa? Pakai tangan. Iya. Tapi jago lu ngindarin lu. Wush. Ngapain lu apa digenteng begitu? Mau foto, tau. Lawan angin. Apa lu? Kayaknya kalau yang ini mah. Kayaknya kalau yang ini biarin Aldo aja kayaknya. Mending gue sendiri. Aku udah kesel sendiri. Udah kesel sendiri. Kampung. Ntar gue bantuin, sekarang gue jadi coach lo. Lock. Start dong. Udah. Masih sampai ini pasti ditebas. Tebas mampus langsung. Kurang lewat guys. Kita lihat ngedes, gimana sih ngedes? Hah? Ngedes? Gak bisa. Ngedes R2 coy, R2. Ayo start, yom. Udah. Ya. Dilock pin pakai R3 pin. R3. Ya. Oh, cakep banget ambil lompat ke jajak lu. Cakep. Udah gua gitu sih Rizky. Kayak emosi gitu sih. Ya. Nomorin Kawarada telah mengisi shield bar-nya. Akan masuk lagi serangan dari Kawarada kepada Sekiro. Waduh, aduh, ternyata saudara. Wuh, cakep. Segera ditebas masuk kali ini. Masuk saja betul saja dari Naomori Kawarada, guys. Sekali tebas lagi akan meninggal untuk pertama kalinya dari Dani. Oh, ternyata dia menghindar kecutannya tanpa menggunakan potion. Gimana sih cara? Masuk saja betul sekali. Ini gimana? Wih.
bisa ngindar kok tapi gak. Kalau jago ngindar Ki, gue juga bisa Ki, 5 menit ya Ki. Wih, wih. Wah, ternyata tahu-tahunya nih. Coba bacotin dong, bacotin dong. Dok, bacotin dong. Mau dong, ini kan tim gue. Wah, waduh gila. Cakep. Cara main cakep dulu. Enggak, kita bagi ke mati. Bagus enggak musuhnya yang cakep nih? Ah. Kok enggak nyampe sih pedang gue? Dia emang lock. Emang kalau pengecut terlihat dari cara main. Enggak, lolok nih. Lolok nih. Ayo lo pencet L2, lo kayak Ice Scorpion coy, get over here gitu coy. Iya, dia bisa jurus gitu sama bekuin. Udahlah, om. Lu bisa kasih nafas fit. Ya Allah, lu kok berani tuh? Aja gambar terus kok berani. Kamu tuh berani fit. Musuhnya begini-begini nih, diem aja. Oh, gua udah sundit. Oh, gak pernah main gua. Kan ada tulisan Resurrect. Oh iya. Resurrection. Setengah darah saja dimulai dan masuk sekali lagi masuk. Wah, cakep. Satu bar habis dari General Memory Kawan ada. Ternyata habis posil kena lagi dengan ketololan yang dang. Habis posil tapi di dekat-dekat musuh. Sayang. Yes. Sekali lagi. Yes. Yes. Udah yes. Udah enggak bisa nge-heal nih ya. Mati lu Rizky. Mati. Iya mati. Mati. Pasti ini. Iya. Seneng banget. Ini bagi kalau kasih. Dia mau rusak konsentrasi gue aja. Gue lagi konsentrasi. Kebahagiaan yang aneh. Passion yang menurut gue abnormal dari aku. Woi, woi, cakep. Gimana sih ngedot? Mati pas ini, sekali kebas lagi. Dari belakang, dari belakang. Langsung saja, dikit lagi mati ini pasti. Wah, aduh bilang juga. Kan pakai prinsip-prinsip desain. Apa prinsip-prinsip desain yang terimplementasi? Mulai. Ayo kalau bisa. Ngehil patah ke atas. Itu gitu. Ya kalau bisa kan yang minum sebelum gue doang. Iya dong. Ini menjebak segmennya. Nah kalau tim gue mules gimana? Gak bisa kerja? Iya. Kerjanya mau kan jadi alasan, kan kalau suruh begini gue dong. Iya, makanya. Capek om, kalem dulu om. Nah, lo, gue yakin lo bisa menang. Gue ngomong sama si Kawarada ya. Ngomongnya dulu. Wak. Yeay. Bego. Lo kalau dia lagi vertikal, lo jangan lompat coy. Aja nunduk. Eh, pukul. Ya. Pukul. Lock. Sikat kalau habis. Lock dulu, lock. Wih gila aduh. Itu baru laki-laki tuh. Laki tuh baru. Laki-laki tuh. Maksudnya apa laki-laki goblok? Jebret. Wey. Mati. Gua rasa suatu hari kalau ada kenapa-napa ya maksudnya. Waduh. Kalau waduh, berapa lama nih, Jo? 2 menit 40 detik. Oh, dikit lagi, guys. Harusnya sih tidak bisa menang, guys. Wes ketemu lagi sama Kawarada. Seneng banget komentatornya tuh. Kok terasa begitu hidup komentatornya. Berat emang. Awas sudah kosong. Mati lo ya, mati anjir. Resurrect R1.
Woi, mati aja, mati. Jangan, Woi, cakep. Wow. Masuk saja tinggal sedikit lagi. Oh, tiduran wow, ternyata isi. Mas Dani. Gerakan menyerah dari Mas Dani. Emosi gue. Ini ada komplek nih. Ini ada komplek. Ini 5 menit nih, Dok. Iya, cuma ada komplek banget nih. 5 menit satu game, Dok. Iya. Oh. Oh, apa lu? Oh. Eh, kok gak bisa bangun? Tidak namanya ditembas kan sakit, Jo. Ya masa ketiduran kok? Wih, laki-laki. Surek, bisa masih bisa surek. Ya gaya-gaya lo otot, lo gulung lo. Lock. Ya sabar om, bentar ya. Bisa aja. Nah, sim. Wah, kasih napas, jangan kasih napas. Siapa yang jadi kasih napas maksudnya? Iya, ini ya si Joshua. Tapi menang nih, menang yuk. Us, ayo kawan ada. Menang yuk tapi. Nggak mungkin. 2 menit. Minumnya gimana? Udah gak ada. Udah habis. Hah, habis. Itu. Atas. Iya. Masih bisa Pit, lo percaya enggak sama siapa ke yang percayain? Pasti. Bego. Woi, bus. Yo, cakep. Woi, ini pasti kan mati. Pasti satu kali tebas akan meninggal ini Sekiro-nya ini. Mati. Yo, cakep. Woi, woi. Lagi jangan. Woi, lagi. Ajak terus. Aduh. Dan tebasan kematian datang untuk Sekiro. Mati kedua kalinya. Tenang, Dan. Yang penting semua orang yang peserta kali ini pasti gue yakin. Seyakin-yakinnya akan minum ini semua. Gak bisa, ini lawannya masih gampang asli. Kenapa gue gak mampu? Kesel kan? Ini kan gampang kali. Iya. Ini sama aja kayak kita main tapi C5 dasar coy. Sebenernya lupa gitu. Sebenernya tahu. Rizky aja menyerah dulu sekali. Gua tadi game pertama ya. Udah berapa menit ya? Game pertama gua tadi menang. Gak ada berapa menit. Timer gua jaga. Pakai L2. Kalau hijau L2. Ya mati loh. Diserang serigala lagi mati. Kenapa harus mati dong? Iya, mati loh anjir. Iya, jika diserbu dua. Oh enggak, awas. Kenapa gue bantuin? Bagus loh. Gak bisa dijorokin. Tenang, jorokin. Enggak los, dan deket dulu los, dari deket terus bisa jorokin coy. Nah, bagus. Bohong lu. Cara lawannya tuh lo biarin musuhnya nebas lo. Ini kan buat ngebunuh. Bodoh awet pokoknya deh. Gak ada, nah, gak ada. Gak ada, 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 gak ada. Bye-bye. Bukannya motionnya dipake sih. 1 menit lagi sama lo di screen 15 detik. Oh, detik harusnya bisa lo ngaleng kawar ada. Motor rumputnya lo. Sikat terus. Seneng banget skill. Oh, ayo dikit lagi skill. Buram, sikat. Ya. Oh, itunya mundur lagi. Iya. Sampai dijatuh ke jorang, Pit. Oke, Pit. Sikat terus, Pit. Semua baik-baik aja, Pit. Semua. Aduh. Awas! Ya, kalau merah itu dia bakal nembas lu tidak bisa di defense.
Nuggets. Gua akan baik-baik lagi. Sabur dong. Singkatin terus dikit lagi lu bisa preso. Execute itu dikit lagi. Itu dikit lagi masuk jurang nih ya. Terus. Terus. Sip. Yuk, satu menit lagi yuk. Nah, kedua lu mesti mainnya jaga jarak karena enggak bisa lagi main kayak yang strategi pertama. Enggak. Yot. Wes. Lock. 30 detik lagi. Waduh, aduh cepet banget. Bisa ini bisa. 10 detik ya, lagi. Ini pasti ada kong kali kong nih. Gue lagi fokus di kat doang. Nah, habis waktunya dan. Ya, habis waktunya. Lari nggak bisa ya, lari nggak bisa. Jangan lari, lo lari ke depan dong, jangan ke belakang. Mana sih? Kan musuhnya di depan. Nah, serang, serang sikat. Pas lagi merah-merah begitu tuh. Mundur, mundur. Jangan. Lo laki-laki bukan, maju dong. Masa lo kayak gitu, maju lo. Itu kayak nyamuk rasanya. Mundur. Jangan maju terus. Ya maju terus coy, laki-laki buktikan, jantan. Ada teriakan tauman juga. Ada teriakan perempuan. Ajar tuh kalau lagi kayak gitu tuh ajar tuh. Ya. Lari apaan sih? Terus ajar bisa lari. Enggak bisa lari kenceng. Lari enggak bisa. Yang bisa lo ada pilihannya langsung. Iya, iya. Lo enggak bakal bisa dari lari dari masalah, coy. Enggak bisa. Harus nyadepin langsung tuh terus. Iya, terus. Ini kayak rasa takut terbesar lo dalam hidup lo nih. Ajar, bro. Nah, terus. Wah, lagi. Waduh. Cancel banget komentarnya anjing. Enggak ada technical-nya anjing. Dijual sebaiknya kagak ada. Lu kemarin jurus tuh serangan kotek-kotek apa kayak lu pakai ajar kotek-kotek apa lagu. Setuju. Musim lu jatuh pedean lu. 4, 3. Lu emang kalau noob aja. Oh, sip. Oh, enggak bisa kayak gitu lo mainnya salah. Kan gua bilang. Enggak benar nih coy. Lu maju nih ketebas kali mati lu. Iya. Jangan lu jangan biarin dia kayak begitu, coy. Nah. Bagus. Cerdas. Jangan naruh bisa. Mengulangi kesalahan gue. Sama kayak Dani. Aduh. Masih bisa. Lihat dong perinya dia juga penularan. Lagi masih bisa. Potong matinya pada Pit. Gue percaya Pit sama lo Pit. Benar Pit. Awas. Wow, mati lo. Oke guys, jadi 5 pecundang yang sudah gue panggil ya untuk bisa membunuh waktu ternyata tidak berhasil menyelesaikan tantangan dari gue. Dan sebagai yang namanya pengobatan agar mereka lebih ahli dalam membunuh waktu di kedepannya, maka itu gue akan memberikan sebuah ramuan yang hanya bisa dibuat sama God of Time gitu loh. Nah inilah dia ramuan yang sudah gue buat secara sangat hati-hati dengan berbagai nutrisi yang terbaik. Dan kita panggil akan secara berurut ya. Gue akan panggil kontestan atau peserta pertama yaitu Rizky Abdallah dari Repsu. Ayo sini, Tuhan memanggil. God of Time nih gue. Dewa waktu. Tolong YouTube dolar kuning. God of Time. Oh iya. Lu harus hormat dong God of Time namanya juga. Nih biar
Yang mulia. Iya nih, yang mulia akan tuangin kamu minuman ya. Bangsat. Ini apa ada warnanya ya anjing? Ini adalah ramuan khusus dari God of Time. Gua harus minum semua. Iya dong, kan saat sloki. Gitu, biar sehat. Enak. Enak ya? Hmm? Berarti belum diaduk. Berarti harus gua aduk. Enak. Ambil sendok, Jo. Pakai centong. Lagi dong? Lagi. Berarti God of Time kali ini bakal kasih Mas Rizky satu teko lagi. Gue tau lo mau muntah kok. Gue bingung kalau lo bilang enak. Berarti lidah lo rusak. Baunya aja bau daging. Alhamdulillah. Enak ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa main Sekiro lebih baik. Oke, terima kasih ya. Semoga kamu semakin jago ya di kedepannya. God of Time akan memanggil orang kedua yang akan menerima berkat dari God of Time ya. Inilah dia, Dani. Yoi. Ayo Dani sini. Papa, aku datang papa. Dewa saya. Oh sudah ya, dikirain. Ada kali maksudnya. Kayak datang ke obat-obat. Kan God of Time. Aduh, oke. Nih, God of Time bakal kasih ke kamu minuman ramuan yang sangat nikmat. Coklat kemerah-merahan. Dan akan kasih ke Mas Dan dari Repsu biar semakin hoki di tahun ini. Dan gue aja 12 kan? Iya. Bodoh amat. Pertama gue akan lihat dulu ini minyak apa ya? Enak kan? Kok ada perpaduan minyak-minyak iya, ya? Tapi enak bener, serius. Gak bohong gue. Gue kasih lo minuman mah yang enak. Kok ada daging? Namanya God of Time juga kan pasti. Jangan minyak, jangan di ini kayaknya. Enak lagi ya? Edible dong. Iya kan? Udah nyampe hidung cu. Iya. Emang si Rizky nanti lidahnya rusak guys. Ini banget. Enak cuy. Nah sekarang God of Time bakal manggil salah satu tim dari God of Time ya. Itu adalah desainer dari TLM ya. Kita akan memanggil mentalnya, apakah kuat atau tidak. Ini dia, Reja. Ini kan namanya juga ramuan, Dan. Ini God of Time akan kasih ke Mas Reja sebuah minuman yang berkhasiat dan akan menambahkan seluruh skill. Kalau di game itu semua perks bakal nambah statsnya plus 2. Kok cuma plus 2? Soalnya kan God of Time. Plus 2 vitality minus 10 cuy. Nih, silakan Mas Reja, semoga di tahun ini hidupnya akan semakin beruntung ya. Setelah minum racikan dari God of Time. Ayo, diteguk aja langsung Mas Reja. Itu enak ya. Jamu khusus spesial. Ini Rizky. Ini Dani, ini tuan yang berkisah. Iya, boleh. Nanti jadi berlima ada bunderan. Yang terakhir sih dia. Iya. Wah, habis itu sudah. Silakan Mas Reja. God of Time nggak punya waktu lama-lama ini. Wow. Gimana rasanya? Luar biasa ya? Gua tahunya. Enak tapi ya? Enak kan? Ini adalah minuman dari God of Time. Nah sekarang kita akan panggil anak termuda ya, yang akan menerima berkat dari God of Time ya. Inilah dia si Mas Joshua, mewakili anak-anak era 2000-an. Ada alkoholnya gak? Enggak ada. Kok panas? Halal ini minumannya. Kok panas ya perut lo? Tenang aja. Ini God of Time akan kasih ke Dek Joshua ya, sebuah ramuan yang akan menambah vitalitas dan skill Mas Joshua di kemudian hari. Kemudian lagi ya? Bukan sekarang. Iya, iya. Kalau selama. Pasti apa enggak? Enggak. Chance-nya 10-90. Ya, silakan Dek Joshua. Nanti statsnya nambah plus 1 semua. Nanti kalau main Sekiro lagi pasti jago. Ya. Nanti next-nya gue bakal pakai baju kungfu. Ya. Abisin, Jo. Ternyata perutnya kurang kuat untuk menerima ramuan dari God of Time. Nah sekarang adalah kontestan terakhir ya, yang akan minum ramuan dari
God of Time. Ini mah lidah aja udah. Wah. Wah. Ini adalah ahli dari minum racikan-racikan sampah ya. Langsung dari saya kopi. Ya. Silakan Mas David. Tolong tuh sisa di teko semuanya. Ya, ini asistennya God of Time yang paling setia ya, makanya racikannya paling bawah. Langsung teko gini ya, serodotin ke mukanya. Paling terakhir paling bangsa iya, pasti. Kan ngendap semuanya. Iya, makanya itu. Rasanya ini God of Time kasih anjir warnanya beda. Warnanya beda. Ke Mas David sebagai kontestan terakhir. Ya masih oke lah. Saya tuh keluar juga. Enak masih ya. Soalnya gue membuat minuman ini agar tetap masih bisa diminum. Masih bisa diminum kayak ini. God of Time udah pernah nyoba? Udah sih tadi. Ini saya cuma kontestan sendiri. Gue tau rancangan ini apa. Gue juga tau. Kayak ada sabu-sabu Cina tapi ada pedes-pedesnya. Iya, iya, iya. Jadi enak kan? Kayak kuah kaldu, ya kan? Jadi itulah dia segmen dari Time Killer ya. Bisa bilang enak tuh. Semoga God of Time bisa menemukan peserta-peserta kuat lagi. Nanti God of Time juga bakal main di segmennya Repsul gitu. Karena di sana nanti saya akan menjadi orang biasa, turun ke bumi, jadi orang biasa dan memainkan game. Jadi pikir pembelaannya di sini kan kambing. Ya. Kalau misalnya gua pakai persona God of Time di sana pasti menang gua. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya karena nanti akan ada Time Killer selanjutnya dan God of Time akan turun lagi ke bumi mencari orang-orang yang tercepat dalam memainkan sebuah game. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan pastikan follow kita di @LazyMonday, dan see you on another video. We are signing out. Bye-bye, guys. Efek terbang ya.